dipersembahkan oleh Lebaran sebentar lagi. Udah waktunya nih kita berkemas dan menempuh perjalanan guna menemui sana keluarga di kampung halaman. Nah, tradisi unik ini biasa kita sebut dengan mudik. Berikut fakta unik mengenai mudik di Indonesia. Setengah penduduk Jakarta meninggalkan ibu kota pada 2018 lalu. Jumlah pemudik dari Jakarta berjumlah 4.400.000 orang. Sementara jumlah penduduk Jakarta diperkirakan mencapai 10 juta jiwa. Volume sampah yang normalnya mencapai 5.000 ton setiap hari, di akhir Ramadan volumenya berkurang hingga 1.000 ton. Tradisi mudik tidak hanya di Indonesia. Negara Asia Timur seperti Tiongkok juga melakukan hal yang sama setiap tahunnya saat Hari Raya Imlek. Bagi Sobat Medcom yang mau mudik, hati-hati di jalan ya. Dipersembahkan oleh Medcom.id, a part of Media Group Network.